Santo, udah ada. Halo, selamat siang sahabat Mitsubishi dimanapun Anda berada. Tetap stay di channel kami, Sunstar Motor Bang. Bengkel Mitsubishi terpercaya dan handal. Pada siang kali ini ada kendaraan TSS yang lagi servis. Untuk kendaraan ini tadi infonya servisnya ganti oli mesin, filter oli, tune up, ada servis rem dan perbaikan lampu. Benar ya Mas, seperti itu ya servisnya ya? Betul. Oke, siap. Ini mekanik kami yang handal dan terpercaya, yaitu Mas Sony Wahyudi sedang memperbaiki kondisi lampunya. Lampu belakang, sebelah kanan ya Mas ya? Iya betul. Oke, siap. Ini untuk bannya sudah dilepas. Sebelah kanan, belakang. Belakang kanan ini kondisinya ya Mas ya. Untuk remnya dia macet Mas? Ada yang sebelah kanan harus. Oke, sebelah kanan ini infonya mekanik kami yang handal dan terpercaya, Mas Tony. Lepas. Ada yang macet remnya, oke. Kali ini coba diperbaiki. Ini kondisi remnya yang sebelah kanan depan. Ini sepertinya beliaunya sedang sibuk-sibuknya memperbaiki kelistrikan. Karena untuk perbaikan kelistrikan itu perlu konsentrasi yang cukup. Benar ya, Mas ya? Konsentrasi cukup karena perlu diperhatikan jalur-jalurnya, jalur kelistrikannya supaya tidak salah. Oke. Ini kondisi remnya. Untuk yang rem sebelah kirinya bocor juga Mas Yu. Depan atau belakang? Belakang. Belakang kiri. Ya. Oke. Untuk belakang kiri ini kondisinya ya, sahabat Mitsubishi, bocor juga. Ini spare partnya, ini untuk bannya yang sudah dilepas ya. Kondisinya bocor, perlu ganti berarti Mas? Ganti sealnya. Oh, ganti sealnya saja ya. Oke. Okay. Tapi estimasi hari ini bisa jadi ya Mas ya? Bisa jadi. Itu aja. Sepertinya Mas Sony sedang sibuk, tapi kita ganggu sebentar ya, sahabat Mitsubishi. Untuk kondisi yang depan kiri masih aman Mas? Aman. Oke, masih aman infonya. Aman. Ini sedang apa Mas? Membersihkan busi. Oh, membersihkan busi. Businya kenapa? Kotor ya? Oh, businya kotor. Untuk sahabat busi-busi ini. Businya di amplas ya Mas ya? Di amplas. Supaya bersih. Untuk yang satunya Mas, itu sudah dibersihkan? Ini sudah dibersihkan? Sudah, Mbak. Ini yang sudah dibersihkan, ini yang sudah dibersihkan. Yang belum? Oke, ini ada kondisi yang sudah dibersihkan sama yang belum dibersihkan. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini lampunya yang depan. Ini. Sedang apa Mas ini Mas? Cek apa Mas? Cek lampu rem sama lampu kota. Lampu rem sama lampu kotanya. Kondisi lampu rem dan lampu kotanya saat ini. Oke, tadi soalnya ada keluhan lampunya ada yang mati salah satunya. Jadi kita cek semuanya. Oke. Untuk servisnya kondisinya oke. Untuk tadi berarti ini kendaraan sudah ditap oli Mas? Belum diisi olinya. Oh, belum diisi. Masih hitam. Oke. Tadi kan ada tune up ya Mas sepertinya ya? Sudah di tune up belum Mas? Masih dibersihkan businya. Oke, masih dibersihkan businya. Baik. Soalnya kendaraan ini tadi servisnya ada ganti oli mesin, filter oli ya Mas ya? Ada ya. Tune up juga. Masih dibersihkan businya. Tunggu. Untuk proses menunggu karena konsumen ada kepentingan lain. Jadi kendaraan ditinggal sahabat Mitsubishi. Untuk sahabat Mitsubishi dimanapun Anda berada, kalau sibuk, kerja, nggak bisa nunggu, kendaraan bisa ditinggal. Nanti kalau lokasi tempat tinggal sahabat Mitsubishi dekat dengan bengkel, kami siap antar kendaraan ke rumah.
Jadi jangan khawatir. Untuk sahabat Mitsubishi yang sibuk kerja, nggak bisa antar kendaraan ke bengkel, kami juga ada layanan untuk pengambilan kendaraan, bisa dibawa ke bengkel, dan kendaraan selesai servis juga bisa kami antar kembali. Dalam kondisi bersih, siap untuk dibawa jalan-jalan. Terima kasih untuk sahabat Mitsubishi dimanapun Anda berada. Jangan lupa lakukan booking servis 1 atau 2 hari sebelumnya, supaya dapat diskon terpat 11%. Betul ya Mas Soni ya? Oke. Siap, dan kendaraan segera ditangani oleh mekanik-mekanik kami yang handal dan terpercaya. Jangan lupa tetap stay di channel kami, Sunstar Motor Mbang. Benar ya Mas Soni ya? Oke, dan jangan lupa lakukan servis kendaraan Anda hanya di Mitsubishi Rembang. Selamat siang, terima kasih.